Ribuan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Balai Endah, Bojong Soang, dan Dayukolot terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir luapan Sungai Citarum ini terjadi setelah pada Rabu kemarin, kawasan kota dan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga bervariatif, misalnya saja di Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, ketinggian air hingga 2,5 meter. Banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu dan nyaris lumpuh. Warga pun terpaksa harus menggunakan perahu untuk beraktivitas keluar rumah. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan. Kemarin ketinggiannya berapa? Di rumah perkiraan 1 meter, sekarang mah mungkin 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Udah berapa lama sih Bu banjir gini Bu? Kalau di rumah mah hampir 3 minggu direndam terus. Tapi kadang tinggi, kadang enggak gitu ya. Tapi yang udah lama mah hampir 3 minggu. Sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka meskipun genangan air masih terbilang tinggi. Reji Tiaprasaja, Bandung TV.